perlawanan yang dinantikan pada minggu yang ketiga ini. Tetapi Johor Tigris mempertaruhkan Faizal, Muklis dan juga Nur Aizat Nordin. Dengan Chairosdi, Amirul Zazwan, Amir dan juga Azlan Alias. Zazwan pun berani mencuba. Alright. Ini adalah pemain yang sebenarnya turut senarai dengan siapa tu, Zarif Barikat. Okey. Sumbangan pertamanya, servisnya yang begitu padu sampai Lan tak sempat nak kontrol. Yeah, balik tiang eh. Agak suka saya untuk melakukan lompatan di situ. Oh. Kali ini giliran Azlan pula lepas geram. Apabila tidak ada blocking dari Aizat. Yeah, seseorang killer tu bila bola kena tackling yang pertama tadi tu, itu yang membuatkan lagi semangat tu kena lagi apa bola tu balik. Ah, itu dia. Akhirnya ditemui sasaran yang dicari-cari. Yeah. Sudah dua kali ya, Syahir melakukan servis ace ke arah kaki Aizat ya. Lima mata ketinggalan KL Tanda ketika ini. Wah, tak tepat ke kaki Aizat. Tetapi cukup untuk memberikan mata kerana dia libasannya lebih tinggi daripada blocking Azlan Alias. Kembali mencari konsistensinya. Luang untuk Aizat. Bijak sekali lagi dia berjaya untuk mendapatkan satu mata yang begitu penting. Koreksi rejaman daripada Aizat sekali ini melakukan rejaman typing. Coach, saya percaya semua tim buat homework, Coach. Ya, betul. Untuk menghadapi lawan-lawan ini, Coach. Ya, betul. Dari segi blocking, dari segi tackling. Daripada teko-teko yang ada sekarang, dia lagi senang. Ya. Oh, cantik. Double blocker. Oh, dan akhirnya Chahir Rusdi tak berjaya. Double blocking dari Scott ni apa? Tim KL Tanda. Dua-dua tak jadi. Tapi tackling daripada Amirul Zazwan. Yang besar dalam game yang pertama ini. Ah, diselamatkan. Sayang. Dah betul lah kedudukan dia. Segi pembacaan tu dah betul lah. Yeah. Cara mengambil bola tu. Paling selamat ikut-ikutkan kalau boleh ambil sepak sela. Sepak sela Sepak sela. Sebab bola macam ini senang kan. Okey. Satu. 2001. Net. Itu diselamatkan oleh Muklis Borhan. Aizat atas. Jawapan kali daripada Aizat dia terkena tangan. Orang main psycho lah, Coach. Ya, dalam gelanggang ketika ini. Okey, dah kena apa tu belakang badan. Lepas itu terkena tangan pula. Itu dia. Pertukaran dilakukan. Hanafiah Dolah dibawa masuk. Seorang lagi tekong. Tak masuk. Itu dia. Aman. Faizal Fuad. Hero untuk Johor Tigris. Dengan servis-servisnya yang mengelirukan. Itu dia satu lagi. Dia potong bola kau-kau. Dan terus mendapatkan mata kemenangan 21-10. Dalam masa 22 minit sahaja. Coach. Saya...
sahaja. Sara diri dari Aizat tadi. Walaupun bola tu rapat kat net. Yeah, betul. Tapi kita nampak dia boleh lagi melakukan, nampak macam nak kali bola tersebut. Ya. Tapi dia still. Oh, dia matikan. Tak lepas lagi. Apa reaksi dari Ana Afiah? Pressure terus. Buat masa ni saya nampak dalam tim KL ni, bila di segi bola tu, bila paras net tu, dia agak nampak fokus KL tu agak. Lagi sekali. Tu dia. Dia dah bagi. Oh, selamatkan. Peluang kepada KL Thunder. Aizat dibatalkan di situ. Terkena tangan Aizat. Aizat ni 2-3 tahun dah saya tengok. Bab blocking dia mesti akan ditangkap. Anafiah sekali lagi mencari sasaran badan. Kelebihan Anafiah ni bila dia melakukan rejaman, dia membuat pertukaran apa tu, pukulan tu di atas ya. Yang itu lebih yang lebih ada antara tarik ataupun pukulan kali. Pertama tadi terlalu one sided milik Joe Tigris. Itu dia. Tadi Faisal mencari serangan tiga. Kali ini Syahir pula mencari serangan tiga. Yep. Mengetahuikan tarungan cukup sengit. Baik, bola yang pertama dan Aizat. Kali yang ketiga, bola laju, bola pantas yang diumpan oleh Muklis Burhan. Kebanyakan bola pantas yang dilakukan oleh Muklis, Aizat terus membuat rejaman talih, bukan rejaman tarik. Kerakannya yang sedang berperang di dalam gelanggang ketika ini. Silap Muklis dengan bola seperti itu. Dia mungkin ke dalam sangat. Betul. Aizat melakukan backstroke kaki kiri. Silap. Pengsan coach nak buat. Tapi kemungkinan kalau Aizat tak dibantu di situ. Itu dia. Satu lipasan yang baik. Jaman yang baik. Johor Tigris memiliki advantage sebab memenangi game yang mudah untuk Amirul Syazwan. Satu blocking yang tidak menjadi dari Aizat di situ. Lompatan Aizat itu terlalu tinggi. Kemungkinan Aizat perlu. Lepas peluang kepada KL Thunder. Anafiah Dola. Sekejap. Dibatalkan lagi. Dah tepat, dah cantik. Dah padu blocking dia tu. Tapi macam biasalah Aizat Nudin. Dia kadang-kadang rentas sempadan.
Nanti kita dah beritahu. Yeah. Tapi ada kemungkinan dari segi habit tu kita nak habit betul. Dia. Habit dia. Okay. Old habit. Habit itu. Ah, mudah untuk Syahir Rusdi. Ah, diselamatkan di situ. Dan peluang Aizan. Ah. Ada sentuhan dari Amirul Syazwan. Satu poin mudah dikutip. Rejaman ini pula mendatar dan kemudiannya bola ini kalau dibiarkan keluar. Tapi terkena kepada kaki Amirul. Oh, sempat diselamatkan satu poin di sini. Nak challenge? Coach? Dia, kalau ikut ke sini, kita nampak biar-biar juri lah sebab apa. Dia agak terlampau apa tu. Daripada sudut tu, daripada segi sudut apa dia, kontak bola dia. Okay. Bila dia melompat dengan kontak. Batal. Batal. First time. So, selamat, Jack. Game. Kosong. Okay. Dimulakan oleh Joti Kris lebih dahulu. Ah, diselamatkan oleh Muklis. Anafiah. Ada tampanan. Tampanan keluar dilakukan di situ. Azad naik. Kali ini kena belakangnya. Bola keluar. Sekali lagi sasaran tiga dicari oleh Faisal. Muntar bola tu. Hari ini first ball Syahir Rusdi pun tak menjadi ya, coach. Tak sempat. Oh, bola jauh. Oh, dapat diselamatkan. Permainan diteruskan. Dan Muklis Furhan. Wow. Siapakah yang mematikan bola itu? Adalah seorang feeder. Kita lihat. Tidak menunggu bola ketiga. Saya pun tak pasti apa sebenarnya yang Faizal nak buat. Faizal dah tanduk bola yang pertama ni. Dia tukar sikitlah, dia tukar. 28. Sebelum mereka bertukar gelanggang. Ah. Anafiah Dolah, kesilapannya di situ. Dia menjangkakan bahawa bola pertama ini akan naik tinggi. Syahir pun lambat. Sepatutnya kalau ikut-ikut kan, bola tu Syahir yang pergi untuk melakukan hantaran. Okey. Satu poin yang penting dari Aizat Nordin. Ada kaum hak kepada kedudukan beliau. Memang dia membantu. Oh, 15 sama. Dia gunakan tanda. Itu dia. Balas oleh Anafiah. Dan peluang Anafiah.
Ah, dibatalkan di situ. Amirul Syazwan. Wan Selawati kata challenge dah habis. Pengadil wanita tunggal dalam STL ini berusia 45 tahun. Waduh, silapnya Amirul Syazwan. Itu dia. Ini sedikit comedy of errors pada mata berapa ni? 16 sama ni. Kita lihat di sini kerugian tangan pula. Kedua-dua regu dah habis challenge ni. Yep, dah tak ada, tak ada challenge dah. Alright. Jom. Kita sambung. Tak masuk. Dua sama. Syahir. Lagi sekali. Terkandas Syahir Rosdi. Wow. Tekong utama negara yang kembali dalam saingan STL. Aizat yang tadi kecewa dengan keputusan yang tidak berpihak kepada Tekong muda. Tak masuk pula dia. Faisal pun gamble. Mata, bola lumpur tanda, buka sepak. Kesilapan dari Faisal Fuad. Bola tu melekat coach. Bola keluar. Bola melintas sepakan luar. Ini bukan final tau. Ini baru peringkat kumpulan. Kita lihat Muklis tak nak lepas peluang. Dia tak nak bagi kepada Aizat. Dia nak makan seorang. Right. Oh, berjoget Aizat. Jogetlah dekat situ. Rosdi. Oh. Lagi sekali Faisal Fuad yang menjadi sasarannya. Kali yang ketiga, match point. Nak kejar mata lah. Ya, tamat permainan. Itulah dia kesudahannya. Permainan, main belakang garisan. 46 minit game ni. Ya. 47 minit. Cukup menarik. 15, 24, 22. 2 mat regu. Pertarungan yang epic lah. Ya, betul. Dan saya harus memuji kepada semua pemain. Semuanya telah menunjukkan sikap yang baik. Memang mereka bergeserlah di dalam gelanggang, tetapi mereka memang bersahabat dan mereka tahu dalam pertarungan seperti ini cukup penting sekali. Dan KL Tanda mengekalkan rekod tanpa kalah mereka.